Teman-teman Mesin Trik, kita bermain lagi di Mesin Cabut Kampung. Dan barusan ada yang baru pulang dari sini dan bawa banyak banget boneka. Ini bonekanya sebenarnya kata masnya setiap hari ngisi. Dan tadi ini pas lewat ini masih tinggi ya, tapi sekarang udah gundul lagi. Jadi ada yang barusan pulang membawa satu kresek besar, membawa satu kresek boneka. Karena masih tinggi, masih gampang untuk menggelindingkannya atau menggelincirkannya. Tapi gak apa-apa, kita coba aja. Gak bisa, ini first try yang putih ini. First try. Alright. Ini lagi, putih lagi nih. Ini agak jauh sih letaknya ya. Tapi lengan-lengannya memungkinkan untuk jadi ambil. Oh, langsung dua. Oh, 2-in-1. 2-in-1. Oh, ini settingannya ini lagi hot nih. Ini aja berarti ya. Oh my god. Ambil yang besar-besar aja kalau gitu. Ini mungkin settingannya. Aduh. Emang deh. Ini. Dapat. Ah, tidak pas. Tadi pada udah 3-in-1 ya. Oh. Dapat. Yes. Sudah dapat 4. Ini loh, mengambil yang besar ini. Yep. Yes, sayang. Yes. Oh, lepasnya di situ lagi ya. Tapi kalau pas PO bisa ini. Pokoknya jangan dijauhi. Dikit-dikit aja. Aduh, pasnya lepasnya pas tepat di situ ya. Yap, aduh, geraknya cuma segitu. Ini nggak payoutnya ini. Yes, payout. Yes, dapat yang sama. Ya, apa sih? Ular-ular ini aja. Ular-ularnya banyak ini. Aduh. Mana lagi ya yang besar ya? Ini kayaknya. Yep, nggak bangun sama sekali. Aduh, sayang. Mancep ya. Coba bintang ini deh. Aduh. Ya.
Iya kena. Aduh. Jadi mas. Kita. Tes. Kita coba lihat apa-apa. Oh ini kembar. Dua. Tiga. Ini yang 2-in-1 tuh. Empat. Lima. Ini yang besar. Dapat 5. Oke, demikian permainan kami Kolam Sentrik. Dan semoga teman-teman selalu suka. Jangan lupa beri dukungan terus buat Kolam Sentrik dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Buat yang belum subscribe, 3, 2, 1 sekarang subscribe. Terima kasih telah bergabung dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ini kita kumpulkan dulu buat giveaway nanti. Sampai ketemu lagi, bye.